Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Al Amin. Kali ini mobil vlog lagi ya. Kebetulan lagi panasin mobil, udah lama nggak jalan. Udah ada 1 bulanan ini mobil nggak bergerak. Tadi udah saya cuci, saya ajak jalan-jalan dulu ini. Ya otot-ototnya nggak kaku. Ototnya nggak kaku ya. Teman-teman, semoga pada sehat dalam selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang berlimpah, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Jangan bosan-bosan menonton video saya ya. Aku sopir yang jarang jalan, sopir pribadi yang jarang jalan. Seminggu paling 1 kali jalan, selebihnya ke Joglo. Standby di rumah, di apartemen, dari ke taman dari kemarin ada videonya tuh di taman ya, disimak ya. Suaranya kalau terang-terang mohon maaf ya, saya pakai masker. Ini saya di depan Mall Kota Casablanca, yang biasanya ini jalan itu macet. Kali ini lancar jaya. Oh ya, untuk teman-teman yang jauh-jauh di sana, yang di luar negeri, semoga sehat-sehat selalu di sana, para pahlawan devisa. Doakan negara kita supaya lekas pulih dari pandemi virus corona ya, biar kita bisa beraktivitas seperti biasa dulu sebelum ada corona. Kita bisa saling berdekatan, berkumpul. Buat teman-teman yang di daerah, maksud saya di daerah itu tidak di Jakarta ya. Semoga video-video saya bisa membantu kalian melihat di kota. Padahal yang di kota ini pengen teman-teman kalian yang bisa melihat gunung, lihat sawah, mati. Tapi ya itulah, kita saling melihat videonya masing-masing untuk mengobati keinginan kita untuk melihat itu. Udah terwakili lah, terwakili. Kita nanti lewat jalan layang ya. Jalan layang. Ini kemarin sebenarnya saya udah pernah video di YouTube, cuman ada kesalahan teknis. Berangkat masih anak kecil, nggak kuat upload. Ini anak berangkat udah di update, udah bisa lah. Jadi saya sempatkan lewat sini lagi
kan lewat sini lagi ya, lihat gedung-gedung dari jalan raya. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian. Di like, di komen, di subrek. Bila perlu cantumkan asal kalian dari mana. Tuh lihat pemandangannya. Mantap toh. Salah satu jalan kesukaan saya ini untuk lihat pemandangan gedung-gedung itu terjangkau. Komen di subscribe ya. Yang belum subscribe di subscribe, yang udah subscribe terima kasih. Saya doakan kembali yang dukung channel ini, yang sedang sakit, tetap keluarganya, saudaranya, atau ada sendiri. Semoga segera diangkat penyakitnya. Yang belum punya jodoh, semoga dicepatkan jodohnya ketemu. Yang belum punya anak, semoga cepat diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sukses selalu, semangat. Semangat, semangat, semangat. Bagaimana teman-teman? Travel, entah itu travel truk, travel pribadi, travel taksi, travel apa aja. Tips yang gak ngantuk di jalan, biar gak ngantuk di jalan, tipsnya adalah sambil nyanyi. Nah itu gak bikin ngantuk ya.
dari Padang ke Bawah Cakti kalau perjalanan jauh ke pedesaan. Jadi paling sambil nyanyi saja. Sudah cari lah. Stasiun BRT 46. Stasiun MRT. Oke, MRT yang kereta bandara itu. Yang ke bandara dari sini. Nah di sini ini juga Instagramable apa katanya ya? Nih di sini nih buat foto-foto itu loh. Kalau orang gaul bilang itu Instagramable. Saya boro-boro Instagram nyebutin aja nggak susah Instagramable. Nyebutin aja susah. Saya pakai mobil CRV tahun 2008. Masih ada kendaraan. Kalau yang kemarin-kemarin saya pakai Vios 2010. Dan satu lagi yang belum saya pakai itu CRV 2015. Ada tiga armada ya. Tapi satu selama pandemi jalan jarang. Dalam satu bulan paling ke kantor itu 1-2 kali lah.
Oke, terima kasih. Kita sudah berada di parkiran. Cukup sekian jalan-jalan kita. Terima kasih yang udah pantau sampai habis. Jangan lupa like, comment, komen, dan subscribe-nya ya. Karena subscribe kalian itu sangat membantu channel ini untuk terus berkembang. Semoga kalian sukses selalu, sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.